Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share dulu ya. Yuk ikuti dengan seruan hari ini. Oke. Aku membahas ikan cana atau gabus. Teman-teman, ikan cana merupakan sejenis ikan predator air tawar. Nama ilmiahnya Cana striata. Ikan cana bisa tumbuh sekitar 1 meter loh. Yes! Cana juga kepalanya itu besar dan gepeng, atau disebut juga dengan snakehead. Ikan gabus bisa hidup di air tawar, sungai, danau, sawah, dan juga rawa-rawa. Makanan cana, ikan-ikan kecil, dan serangga-serangga, dan kodok. Cana bisa berjalan di darat dan bernapas melalui udara. Ikan cana memiliki semacam organ labirin yang seperti lele. Gabus itu manfaat baik untuk tubuh dan rasanya sangat lezat. Ikan gabus punya nama lain yo, yaitu bocek dan arwah, dan masih banyak lagi. Cana jenisnya ada banyak. Ada cana gacua, cana Borneo, cana maru, dan masih banyak lagi.
Pendengar seluruh video ini, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Dadah!